Latihan intensif 1.2 soalan 8. Okey, murid-murid, kita tengok rajah di sebelah. Rajah di sebelah menunjukkan hubungan set P, set Q dan set R. Diberi bahawa set P dan dipetakan kepada Q. Okey, ini fungsinya. Okey, lepas itu, okey ni warna kuning eh. Lepas tu seterusnya set P dipetakan kepada set R. Okey, ini fungsinya. Fungsi perubahan. Jadi sekarang tulis fungsi yang memetakan set P kepada set Q dengan menggunakan tata tanda fungsi. Jadi sebelum tu kita tengok dulu. Okey, dia kata P dipetakan kepada Q. P dipetakan kepada Q adalah X tolak 1/3. Ha, macam tu. Lepas tu set P dipetakan kepada R, dia dah bagi fungsi perubahan. Jadi sekarang kat sini, okey, disebabkan sebenarnya macam ni. P, Q, R. Okey. Okey, jadi disebabkan dia buat bentuk yang macam tu. Jangan keliru eh. Jadi P kepada R terus bila direct adalah fungsi f gx. Sekarang kita tahu P ke Q. Okey, kalau P ke Q apa? Kalau Q ke R apa? Tengok f gx. Kita f dulu baru g, maksud last kali kat sini fx. Sini adalah gx. Ah, macam tu. Jangan keliru kan. Bukan fg tu f dulu baru g. G dulu baru f. Jadi kesimpulannya kita tahu daripada sini di mana P kan PQ adalah fungsi GX di mana X tolak 1/3. Okey, soalan sekarang dia nak tuliskan fungsi P dipetakan kepada Q. Ya, kat sini kita dah berjaya lah dapat soalan untuk jawapan A. 8A. Okey, jadi kat sini dengan bangganya ikutlah. Okey, seterusnya cari fungsi yang memetakan Q kepada R. Q kepada R. Okey, Q kepada R adalah apa? Fungsi F. Okey. Jadi murid-murid, kita tengok kita sudah ada FGX untuk soalan B. FGX adalah X kuasa 2 tolak 3X tambah 6. Disebabkan kita nak cari fungsi apa tadi? F. Cikgu highlight F. F adalah out. Okey, F adalah out. O, I, C, R, ke kanan lagi sekali I, inverse. Jadi nak inversekan siapa? Inversekan G lah. Jadi let Y equal X tolak 1/3. Jadi kita cari X sebagai subjek. 3Y sama dengan X tolak 1. 3Y tambah 1 sama dengan X. Jadi kita nak cari fungsi F. Jadi nak cari fungsi F, terus dia buat F, X sama dengan kita letak X kuasa 2 tolak 3X tambah 6. Okey. Saya bahagikan lah. Okey, kita gantikan objek kita di mana disebabkan sini X eh. Jadi 3X tambah 1, 3X tambah 1. Kembangkan dengan berhati-hati. Kita akan dapat 9X square tambah 6X tambah 1 tolak 9X tolak 3 tambah 6. Ha, tak cukup nafas. Kat sini kita boleh ringkaskan. Kita akan dapat negatif 3X. 7 tolak 3 akan dapat 4. Jadi kita akan dapat jawapan 8B adalah 9X square tolak 3X tambah 4. Ya, berjaya.